Dan juga mereka mendapatkan auditisi tadi dalam proses untuk mendapatkan mahal. Mahal. Dan halo. Gimana kali ya yang loncat kali ya loncat payahin. Iya, pancing lagi atasnya. Ada di dalam rumput atau anjing, anjing. Lucu lagi. Tapi ya, setidaknya untuk gerakannya dari alter ego, mereka punya keuntungan yang cukup pede banget tuh si Fadil. Harusnya mau sudi kebukit kayak begini. Mahal sih, mahal. Mahal. Yang penting pede ya, yang penting pede. Benar saja Nino mendapatkan keuntungan kembali karena ada golden staff lagi di dalam tubuhnya. Komunikasi gimana tuh ya anjing? Loncat gak nih? Gitu dong. Loncat gak nih? Untuk di area dari top lane dan gangguan kembali masuk purple buff kembali. Nyebelin cok. 2-0 ya. Dan juga mereka mendapatkan kosong, satu sama lah. Apa sih ini RBL ini, tolong lah. Jangan. Woi, ini cukup ragu. Woi, hey, bye. Ketawa. Kenapa tuh, kenapa cok? Rapper kampung sabrang masuk. Ada di rumput tapi dilompatin spot hell migration. Oke. Last bye. Setidaknya untuk pergerakan power dari Grok. Beda banget sama Tas yang main tadi. Udah 0-1 Jose Vincent ini. Dengan hancurnya outer middle turret yang begitu krusial. Ya, dan juga mereka mendapatkan Vincent bersama dengan auditisi tadi dalam proses untuk mendapatkan turret. Mahal. Mahal. Oke. Nah, sekarang cukup meragu. Woi. Vincent dan juga Priko enggak sabar. Enggak lihat, Pai. Pancingan. Iya, pancingannya karena Tasnya ada di dalam. Eh, Vincentnya juga mabok anjing. Oke, tapi ya setidaknya untuk pergerakannya dari alter ego mereka punya keuntungan yang cukup banyak. Tapi buset, ini Karsnya mau langsung dikebukin kayak begini. Harusnya gak bakal bisa bertahan. Oke, kita lihat Pak Vito-nya telah berhasil ditumbangkan ya guys ya. Wow, itu sangat cepat sekali.